maka untuk sementara waktu saya akan menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. PKS telah mewakafkan saya untuk melayani rakyat, jadi saya akan terus berkomitmen untuk melayani rakyat sebaik-baiknya. Selagi atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kepedulian kita semua. Terakhir, secara simbolik, saya menyerahkan surat dan kunci mobil dinas gubernur kepada Ketua Satgas COVID-19. Saya meminta agar mobil ini digunakan membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya untuk kita semua, kuat dan tangguh untuk membangun negeri. Itu di pantai saya. Awak media duduknya teratur. Sambil duduk minum air segelas. Saya serahkan mobil dinas gubernur agar Satgas semakin semangat lawan COVID-19.